Tiga pemain Persiraja masuk Dream Team Extra Jos. Persiraja Banda Aceh boleh berbangga hati. Pasalnya, tiga pemain mereka masuk dalam Dream Team Extra Jos yang akan bertanding dengan RANS Cilegon FC. Ketiga pemain bintang tersebut adalah Fakru Razi Kuba, Muklis Nakata, dan Devri Rizky. Dan mereka kini sedang berada di Jakarta. Tiga pemain itu dipilih bukan usulan klub, tetapi ditentukan sendiri oleh talent scouting Bintang 7. Dari Persiraja yang dipilih Kuba, Devri dan Nakata, ketiganya sudah berada di Jakarta saat ini, kata Rahmat dalam keterangan tertulis di Banda Aceh. Sekretaris Umum Persiraja Rahmat Jailani itu, mendampingi ketiga pemain tersebut. Ia menjelaskan Dream Team Extra Jos adalah program, dari PT Bintang 7 yang mensponsori 9 klub Liga 1 Indonesia. Selain tiga pemain Persiraja, beberapa pemain yang bergabung dalam Dream Team Extra Jos juga termasuk pemain Timnas Indonesia yang baru pulang dari laga Timnas di Dubai. Seperti Rahmat Irianto dari Persebaya dan Pratama Arhan asal tim PSIS Semarang. Dream Team Extra Jos akan dilatih oleh Aji Santoso dan asisten pelatih Bejo Sugiantoro. Kuba, Devri dan Nakata akan berada di Jakarta hingga Minggu mendatang dan akan kembali ke latihan tim Persiraja di Banda Aceh pada Senin, tanggal 21 Juni tahun 2021.